semua, balik lagi di channel Ferrari Variasi. Di video kali ini kita lagi ada pemasangan aksesoris Honda HR-V 2019 atau HR-V facelift. Nah, dengan budget estimasi 15 juta ya. Dapatnya lumayan banyak itemnya. Ya. Nah, dapatnya lumayan banyak nih. Aksesoris eksterior sama interior, terus ada body kit sama ini apa ya? Ya, body kit. Terus audio sama ini apa namanya? Backlit gitu. Mari kita lihat satu persatu ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum. Yang pertama dapatnya ini body kit ya, body kitnya. Body kitnya dapatnya depan, terus habis itu samping, sama belakang. Gitu. Selanjutnya dapatnya ini aksesoris seperti spoiler, pilar, window linear, klakson, door handle, sill plate, terusnya outer 3M, sarung setir, karpet bami atau coil mat, terus garnish belakang. Mari kita lihat satu persatu ya. Untuk spoilernya seperti ini. Terus yang kedua dapatnya ini yang dimaksud pilar adalah ini apa, outer yang bagian belakang atau listnya kaca belakang seperti ini. Dapatnya kanan kiri. Terus yang ketiga dapatnya window linear atau list kaca samping seperti ini. Ini juga dapatnya 4 pintu ya. Jadi nah, dapatnya 4 pintu. Selanjutnya dapatnya door handle atau cover handle. Mari kita lihat. Nah, ini kan sebelum dilapis pakai warna krom, dia aslinya warna cat seperti ini, tapi setelah dilapis hasilnya seperti ini. Dapatnya juga kanan kiri.
selanjutnya dapatnya silpet samping atau pelindung pintu, bawah pintu bagian samping. Nah, ini juga dia ada lampunya, ada LED-nya. Pada saat pintu dibuka, otomatis lampunya akan menyala, dan pada saat ditutup otomatis akan mati. Dan ini juga dapatnya dia 4 pintu, bagian pintu kedua juga dapat seperti ini. Oke. Selanjutnya dapatnya Auto 3M atau pelindung pintu, bentuknya stiker bening seperti ini. Jadi bagi yang nggak suka pakai krum-kruman di bagian sini, nah bisa diganti pakai stiker outer atau stiker pelindung pintu bagian dalam. Ini mereknya 3M gitu. Dapatnya kanan kiri juga, sebenarnya isinya 4, cuman yang 2 bisa disimpan. Ini fungsinya untuk melindungi dari baret-baret pada saat kita buka pintu, jadi biar nggak kena kuku gitu. Jadi yang bagian dalamnya handle ini lebih awet. Selanjutnya dapatnya sarung setir. Terus yang selanjutnya dapatnya karpet bakmi warna abu-abu atau yang biasa kita sebut dengan coil mat. Ini untuk HRV, habisnya kurang lebih 3,50, jadi 3 meter 50 cm habisnya. Mari kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Ini pemotongannya custom, jadi sesuai permintaan customer gitu. Kita lihat di baris kedua. Nah, baris kedua seperti ini. Jadi tengahnya dia nggak putus, dia langsung sampai sana. Oke. Ini dua baris ya Pak ya? Total. Sama bagasi. Bagasi. Oke, mari kita lihat bagasi. Dan dapatnya juga sama bagasi sekalian. Jadi tadi totalnya 3,5 meter 50 cm. Dia sudah sama bagasi. Jadi bagasinya juga dapat. Ini juga dia dapatnya yang tebel ya, seperti ini. Terus bagian belakangnya dia ada non slipnya seperti ini, jadi nggak polos gitu. Jadi biar dia nggak geser-geser. Nah, selanjutnya dapatnya garnis. Harusnya dia beli garnis depan belakang, cuman untuk bagian depan yang facelift kan belum ada, jadi dia beli belakangnya aja seperti ini. Selanjutnya dapatnya dia semi backlit plus door trimnya. Mari kita lihat. Nah, dia modelnya juga custom sesuai permintaan customer. Bahannya MBTEC Superior. Contohnya seperti ini. Belakang.
dapatnya talang air atau servisor yang bahan injek. Kita lihat. Dia juga ada list chrome-nya. Ini. Dapatnya dia juga 4 pintu kanan kiri. Suaranya. Oke. Selanjutnya dapatnya paket audio sound system, jadi dapatnya power 4 channel, tweeter, terus habis itu subwoofer 12 in. Oh. Ini karena orangnya keburu jadi kita nggak bisa cobakan ya untuk saat ini. Nah, untuk subwoofernya tadi yang berada di belakang yang di bagasi itu 12 inci. Itu untuk penempatan powernya, biasanya penempatannya ada di bawahnya jok. Itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa komen di bawah kira-kira video apa lagi yang akan kami buat selanjutnya. Terima kasih.